Istri saya hutang puasa selama 3 bulan karena halangan hamil dan menyusui. Bagaimana yang dianjurkan Rasulullah? Apakah bayar fidyah atau bayar puasa? Ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama tentang wanita menyusui atau wanita yang hamil. Apakah dia mengqadha bayar puasa ataukah dia bayar fidyah? Secara analogi, secara kias, bahwasanya penghalang puasa ada dua model. Ada penghalang puasa yang tidak bisa hilang, ada penghalang puasa yang bisa, udzur yang bisa hilang. Udzur yang tidak bisa hilang misalnya tua. Orang sudah tua, maka udzur ini enggak mungkin hilang, enggak mungkin dia muda lagi. Maka dia bayar fidyah karena enggak mungkin disuruh qadha karena udzur tersebut tidak bisa hilang. Demikian juga orang yang sakit, yang sakitnya sangat sulit diharapkan kesembuhannya, kemungkinannya kecil. Maka kita jangan bilang tunggu kamu sembuh lagi. Karena udzur ini susah untuk hilang, maka kita suruh bayar fidyah. Dan ada udzur-udzur yang hilang, contoh sakit, contoh safar. Ini udzur yang tidak seterusnya. Orang safar satu hari tidak safar, orang sakit satu hari sembuh, wanita haid satu hari tidak haid. Nah, udzur-udzur yang bisa hilang ini, maka tidak boleh bayar fidyah, tapi harus dengan apa? Mengqadha. Nah, kalau kita tinjau dari sisi menyusui dan hamil, ini termasuk dari udzur yang bisa hilang. Oleh karenanya jumhur ulama berpendapat wanita yang hamil dan menyusui harus mengqadha. Namun yang menjadi masalah ada sebagian fatwa dari sahabat, dari Anas bin Malik dan Ibnu Abbas ya, atau Ibnu Umar ya. Mereka berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup mengqadha, cukup membayar apa? Fidyah. Maka saya katakan agar kita keluar dari khilaf, kalau kita bayar dengan mengqadha tidak ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau kita bayar dengan fidyah masih ada yang mengatakan tidak sah. Oleh karena saya katakan wanita yang tidak puasa karena hamil dan menyusui, kalau dia bisa mengqadha dia mengqadha, tapi kalau dia enggak mampu maka dia bayar apa? Fidyah. Dia bayar fidyah karena itulah fatwa dari Anas bin Malik atau dari dua orang sahabat, dan kita tidak mengenal ada sahabat yang mengingkari. Wallahu a'lam bishawab.